Hai guys, ketemu lagi di channel Juniati Food. Kali ini saya ingin berbagi resep sayur gulai bangun-bangun. Sayur gulai bangun-bangun ini sangat terkenal di masyarakat Sumatera Utara, khususnya di daerah Toba. Sayur gulai bangun-bangun ini dipercaya dapat melancarkan ASI atau sebagai booster ASI alami. Selain itu, sayur gulai bangun-bangun juga sangat banyak manfaatnya. Di antaranya untuk meningkatkan kualitas ASI ibu menyusui. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan di-subscribe ya teman-teman, agar saya semakin semangat di dalam membuat video-video yang berikutnya. Dan jangan lupa diklik juga ya tanda loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Yuk kita mulai cara pembuatannya. Tumbuk terlebih dahulu daun bangun-bangun hingga melumat. Setelah daun bangun-bangun melumat, lalu kemudian peras, agar air langu yang terdapat di daun bangun-bangun tidak terikut di sayur yang akan kita buat. Rebus bumbu dengan santan encer. Lalu kemudian aduk-aduk agar air santan tidak pecah. Masukkan ayam yang sudah dibersihkan dan dipotong-potong. Masukkan daun salam. Lalu kemudian masukkan juga daun bangun-bangun. Kemudian santan kental. Aduk-aduk hingga semua tercampur rata. Masukkan garam, penyedap rasa, kemudian aduk-aduk kembali hingga semua tercampur rata.
Masukkan air lemon. Air lemon ini sangat berguna untuk memberikan rasa dan aroma yang menyegarkan untuk sayur bangun-bangun. Nah, sayur bangun-bangunnya sudah matang dan siap untuk dinikmati. Selamat mencoba and thank you for watching. Sampai ketemu di video-video saya yang berikutnya.